Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kelar pasang fog lamp di mobil Innova Reborn di base camp Sareh, tepatnya di warung makan Aceh Jaya. Tadinya ini proyektor sudah pasang lama, cuman ini kita tambahkan bilet proyektor tiga warna yang laser, jadi yang paling tertinggi sudah ada tiga warnanya dan ada lasernya. Untuk kita mau tes dulu, kebetulan kita bisa tes, cuman kita nggak bisa tes malam karena berhubung musim hujan juga, jadi ini kita hanya tes di garasi. Ini lampu utama sudah kita tutup untuk menghindarin penambahan cahaya nanti di saat buat ngedim ya. Oke, langsung aja kita lihat ke depan. Oke, ini pas pada saat posisi belum dinyalakan lampu fog lampnya. Ini kita hanya tes lampu fog lampnya aja. Nyalain. Ini lampu fog lamp ya. Ini hanya lampu fog lamp. Untuk posisi warna, ini kondisi warnanya sedang warna putih kekuningan. Jadi warnanya mirip dengan standar asli bawaannya. Ganti warna. Ini warna kuning pekatnya, jadi kuningnya memang tidak ada campuran warna lain, hanya warna kuning. Ini cocok sekali untuk menembus kabut yang tebal, jadi butuh sinar yang fokus dan sinar yang terlebar ke kanan kiri dan sama sinarnya ke depan. Ganti warna. Nah, untuk warna putih ini cocok sekali untuk di jalan kering, apalagi yang berpasir, dia semakin berpasir nanti jalannya akan semakin terang. Dan ini bukan hanya lampu dekat, ada lampu jauhnya aja. Mainkan lampu jauh. Nah, kelihatan ya lampu jauhnya. Itu dia ada high low beamnya. Jadi kalau dari depan itu ya pasti akan terasa silau juga. Ini bukan high beam dari lampu utama, tapi dari fog lampnya. Ganti warna. Nah, ini kita ganti warna. Warna standar. Nyalain lampu besar. Nah, kelihatan. Mainkan. Kelihatan. Jadi waktu dinyalakan warna putih kekuningan ini adalah lampu yang paling terang. Karena kenapa dia warna putih sama warna kuningnya itu berbarengan hidup. Jadi dia hasil terangnya itu bisa maksimal. Ini kondisi paling terterang di bilet proyektor fog lamp yang sudah kita pasang. Oke, buat teman-teman semua yang sudah pasang proyektor tapi ingin lebih terang lagi, bilet fog lamp solusinya kita ada beberapa tipe, beberapa macam. Tinggal request mau yang mana. Sesuaikan budgetnya. Oke, kita mau lanjut ke pemasangan berikutnya. Sampai ketemu. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.